Dan pemirsa, hujan dan longsor di wilayah Bogor, Jawa Barat. PT KAI terpaksa hentikan perjalanan kereta api. Akibatnya ratusan penumpang sempat terlantar. Sedikitnya 450 penumpang kereta api Pangrango Senin sore tadi terpaksa diturunkan di stasiun kereta api Cicurug. Hal ini dilakukan PT KAI untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seiring kejadian longsor di wilayah Bogor, Jawa Barat. Para penumpang mengaku pasrah karena khawatir perjalanan kereta terganggu akibat longsor. Mereka memilih meneruskan perjalanan menggunakan angkutan umum.